Hai hai guys, selamat datang di channel Cara Menanam. Oke, kali ini kita akan membuat bonsai kelapa baru lagi ya. Selamat menyaksikan. Halo bapak-bapak, ibu-ibu semua ya yang menonton video ini. Selamat datang di channel Cara Menanam. Kali ini di episode kelima cara membuat bonsai kelapa Indonesia, saya akan membuat efek bayangan di air. Oke, untuk medianya kita tambahkan sabut kelapa agar tanahnya subur. Lalu kita masukkan tanah biasa dicampur dengan air. Kita basahi dengan air. Oke guys, selanjutnya agar terlihat ada efek bayangan di air, kita gunakan batok kelapa lainnya. Nah, ini adalah bibit bonsai kelapa yang sudah berakar panjang. Ini akan saya gunakan sebagai bonsai kelapanya. Oke, saksikan terus guys sampai akhir. Kita lubangi tanahnya guys. Kita lihat ininya guys, bentuk akarnya dimana sebaiknya ada lubangnya. Lalu kita taruh batok kelapanya guys. Kita sesuaikan dengan batok kelapa bonsai ini agar terlihat seperti bayangan. Ini contohnya guys. Kita akan perlihatkan lagi batok kelapa yang ada di bawah itu. Oke, kita siram-siram dulu untuk menyesuaikan batok kelapa yang ada di bawahnya itu. Kita datarkan tanahnya, guys.
Bagaimana guys, sudahkah terlihat seperti bayangan di air? Nanti kita akan coba berikan air bening guys. Nah seperti ini sudah selesai guys. Bagaimana menurut kalian? Mohon maaf guys kalau ada salah-salah kata. Saya hanya pemula. Semoga video ini bermanfaat untuk banyak orang. Saya hanya bermaksud untuk berkarya agar saya tidak tidur saja. Oke, sampai jumpa di channel Cara Menanam berikutnya. Dah.